Assalamualaikum bro, kembali lagi di Air Salamander. Seperti biasanya bro, seperti biasanya kalau backgroundnya begini, kali ini bro, kali ini kita akan unboxing bro. Unboxing paket-paket Hot Wheels yang pastinya yang super keren, super mantap bro. Dan di unboxing kali ini bro, kali ini unboxingnya super duper spesial bro. Karena ini item yang saya incar banget, yang saya favoritkan banget, dan saya sukai banget ya bro. Ini itemnya bener-bener bro, item yang langka, keren, super mantap, super keren, dan juga ini jarang banget ya bro ada di pasaran kayak gitu bro. Ini salah satu item yang sempat viral juga kemarin ya bro, beberapa saat, dan saya nggak dapet bro. Dan kali ini saya super duper beruntung dapat item ini bro. Ish, mantap, mantap, mantap. Dan sebelum itu, buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya bro, kalian luar biasa bro. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu bro, karena ini dijamin gratis, super duper gratis bro. Oke bro, kita langsung aja bro, kita langsung mulai unboxingnya bro. Oke, kita punya beberapa paket nih bro, kita langsung aja bro, kita lihat. Kita punya 1 dan 2 bro. Ish, mantap bro. Kita kali ini akan bongkar 2 paket sekaligus nih bro. Nah ini dia bro, 2 paket yang super mantap, super keren bro. Saya ini belanja 2 paket langsung nih bro. Mantap bro, ini langsung dus Hot Wheels-nya, tapi bukan satu lot ya bro. Saya cuman beli beberapa item aja bro. Oke, kita langsung buka aja bro. Kita langsung buka dari yang terkecil dulu ya bro. Kita simpan dulu yang besar. Kita langsung buka nih bro. Mantap sih bro, ini bener bro, ini super duper mantap bro isinya. Kita langsung aja buka bro. Saya juga udah gak sabar sebenernya bro. Kita lihat ya bro, kita lihat ya bro, kita unboxing langsung paketnya apa isinya. Nah ini dia bro paketnya, kita lihat. Mantap, mantap, mantap bro. Ini bro, nuh kotakan kayak gini apa bro. Ini kita lihat bro, kita lihat isinya nih bro. Mantap, mantap, mantap. Ini item yang saya incar-incar banget bro, karena saya digantungan gak dapet kayak gitu. Dan ini itemnya langka, super duper langka bro, karena gak semua di Indonesia masuk nih bro item ini bro. Kita lihat bro, udah kelihatan bro, udah kelihatan ini hotnya bro. Kita lihat, nah ini bro. Ish, mantap. Ini salah satu Hot Wheel favorit saya, Hot Wheel fokusan saya, Hot Wheel yang super duper mantap bro. Ini limited edition sih bro, karena daerah saya ini gak masuk nih bro Hot Wheel ini bro. Hot Wheel ID yang kotakan kayak gini bro. Kita langsung lihat aja bro itemnya. Kita lihat bro, kita lihat 1, 2, 3 bro. Nah ini dia bro. Ish, mantap bro. Di sini ada 16 Bugatti Chiron nih bro. Mantap, mantap, mantap. Bugatti Chiron ini salah satu fokusan saya juga, ditambah ini Hot Wheels ID juga ya bro, fokusan saya nih bro. Kita lihat bro, kita lihat ini dalamnya seperti apa bro, saya penasaran juga nih bro. Kita lihat bro, kita cek. Nah ya bro, di sini seperti biasanya bro ada apa namanya buat game-gamenya kayak gitu ya bro. Welcome to the virtual garage, it's your Bugatti Chiron bro. Ish, mantap, mantap, mantap. Kita langsung buka aja bro. Ini itemnya masih disegel lagi bro, tuh masih segel ya bro. Kita lihat aja bro, kita lihat itemnya nih. Kita pelan-pelan ya bro, kita buka 1. Nah bro, kita buka langsung itemnya. Nah lewat sini bro, kita lihat bro itemnya. Bener bro, cakep, super duper cakep nih bro. Ini Hot Wheels ID Bugatti Chiron nih bro. Kita buka bro, kita lihat itemnya seperti apa bro. Nah ini bro, ish, mantap. Bugatti Chiron ini super keren, super mantap bro. Tuh, warnanya cakep bener bro, Bugattinya bro. Mantap, 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 mantap. Bugatti Chiron bro, keren. Tuh, ini item bener-bener bro, super duper keren bro. Bugatti ini warnanya lihat bro, kilap-kilap kayak gini bro. Karena ini kayak Hot Wheels apa Super Treasure Hunt bro. Kalau Hot Wheels ID warnanya sampai sama kayak Hot Wheels Super Treasure Hunt bro. Detailnya cakep, belakangnya ada juga. Kita fokus dulu bro. Mantap, mantap, mantap.
Keren bro, keren bener keren bro. Bugatti Chiron nih bro, mantap. Oke, kita simpan dulu bro. Kita simpan dulu Bugatti Chiron. Dan saya juga ini sempat punya ya bro, sempat punya. Kalian yang suka nonton channel saya pasti tahu bro, saya punya juga. Nah bro, ini saya punya Nissan R35 nih bro. Mantap sih bro, ini warnanya hampir sama ya bro, sama Bugatti. Kita lihat bro, kita lihat, kita akurkan dulu ya bro. Kita cek nih bro, kita akurkan Hot Wheels ID sebelumnya. Nah ini bro, ini Hot Wheels ID nya keren-keren banget bro. Tuh warnanya cakep bro, hampir sama bro. Warnanya ini hampir sama tuh bro, warnanya biru kayak gitu. Mantap sih bro, Hot Wheels ID ini. Tulisan Hot Wheels ID nya mana bro, ini bro. Oh ini gak ada ya bro. Kalau ini Nissan ada nih bro, tuh Hot Wheels ID di sini. Dan juga di samping sini tuh bro, ada Hot Wheels ID nya Kalau ini nggak ada bro, Bugatti Chiron nggak ada nih bro. Mantap sih bro, cakep, super duper cakep bro. Dan ini item nggak masuk nih bro, daerah saya di Alfamart nggak masuk gantungan daerah saya bro. Cuman masuknya kayaknya cuman di Jabodetabek aja bro. Karena ini bisa dibilang ini item ya lumayan langka kayak gitu bro di pasaran, karena gak seluruh Indonesia masuk Hot Wheels ID yang versi kotak ini ya bro. Tapi semoga aja kedepannya nanti masuk ya bro, jadi kita bisa merasakan dapetin Hot Wheels ID nya ini di gantungan kayak gitu bro. Ish, mantap, mantap, mantap. Oke, kita simpan dulu bro, kita simpan dulu Hot Wheels ID nya yang ini. Kita buka lagi yang berikutnya, kita dapat apa bro, kita simpan dulu ya bro. Kita buka lagi yang berikutnya, kita dapat. Nah ini bro, kita langsung dapat bro, Lord N bro. Ih, mantap. Tapi isinya bukan ya bro. Kita langsung unboxing aja bro. Kita langsung buka dari sini. Nah dari sini kita buka, kita lihat itemnya. Kita lihat tuh bro, satu lagi bro. Kita singkirkan dulu kardusnya. Kita dapat lagi tuh bro, kotakan lagi. Kita lihat apa bro, ini apa bro, isinya Tomica atau bukan bro, Tomica. Kita lihat aja bro, kita lihat langsung ya bro. Kita unboxing langsung bro. Ini saya itemnya penasaran banget bro, karena ini itemnya super mantap, super keren bro. Kita lihat, kita unboxing langsung bro. Nah ini bro, ini adalah Hot Wheels ID lagi, Hot Wheels ID yang versi kotakan lagi bro. Mantap. Kita lihat bro, kita langsung aja bro, kita langsung lihat itemnya. 1, 2, 3 bro. Nah ini bro, ish, mantap. Ini ada si Nissan Skyline GTR R34 nih bro. Ish, mantap. Salah satu item yang viral banget bro, orang-orang banyak nyari, orang-orang banyak keliling-keliling demi dapetin item yang super mantap ini bro, Nissan Skyline R34 nih bro. Kita langsung lihat bro itemnya, kita langsung lihat kita. Nah ini bro, ush, mantap bro. Tuh bro, ini dengan tampo Hakosuka nih bro. Mantap bro. Dari sini aja udah kelihatan bro, super mantap, super keren bro, Hot Wheels ID bro. Oh ya bro, ini saya dapetinnya di Tokopedia, harganya super duper murah bro, di bawah pasaran. Yang Hot Wheels Bugatti ini saya dapetinnya cuman 120 kayak gitu ya bro. Tuh bro, ini di bawah pasaran karena gantungannya, harga asli di gantungannya ini harganya 124.000 kayak gitu bro. Ish, mantap bro. Dan saya ini dapetin harganya 120.000 ya bro. Dan kalau yang ini saya dapetinnya cuman 150-an kayak gitu bro, karena di Tokopedia ada cashback kayak gitu, saya gunakan cashbacknya dan dapetin item ini dengan harga super murah bro, harusnya 180-an tapi saya dapet potongan kayak gitu bro. Ish, mantap, mantap, mantap. Kita langsung buka juga ya bro, kita buka juga ini Hot Wheels ID Nissan GTR R34 ya bro. Mantap, mantap, mantap. Kita lihat bro, kita lihat, kita buka. Nah
Nah ini bro, ini itemnya kita lihat, kita langsung buka. Mantap, mantap, mantap. Hot Wheels ID Nissan R34 bro, udah Hot Wheels ID Nissan lagi. Benar bro, ini cakep bro, super duper cakep bro. Ini tuh bro, detailingnya benar-benar, mantap, mantap, mantap. Tuh bro, fokusin, tuh, mantap. Ini juga depannya ada detailingnya, keren bro. Ini benar-benar super duper ganteng bro, Hot Wheels ID Nissan R34 ya bro. Mantap, mantap, mantap. Akhirnya saya dapetin bro, item yang diincar-incar saya, yang diidam-idamkan saya, Hot Wheels ID ini bro. Mantap sih bro, cakep. Jadi saya punya Hot Wheels ID yang versi kotakan jadi 3 item kayak gini bro. Pertama ada Nissan R35, terus Bugatti Chiron, dan juga ini bro, Nissan R34 bro. Mantap, teman-teman. Kalian yang suka item ini silakan bro, ini benar-benar loh wajib dikoleksi karena ini itemnya keren-keren banget bro. Mantap, mantap. Kita simpan dulu Hot Wheels ID-nya. Oh ya bro, saya juga punya, kita bandingkan sama versi regulernya bro, Bugatti tuh bro. Ini Bugatti versi reguler dan ini juga Bugatti versi Hot Wheels ID ya bro. Perbedaannya seperti biasa bro, ini di base-nya tuh bro. Base-nya ini karena bisa di-scan ya bro. Dan kita lihat lagi perbedaannya tuh bro. Yang Hot Wheels ID ada detailing belakang, sementara yang reguler gak ada ya bro. Tuh depannya, kalau depannya ini, oh ini ada detail lampu sini ya bro. Kalau Hot Wheels regulernya enggak ada. Mantap, mantap, mantap. Bener bro, kalian wajib koleksi bro Hot Wheels ID ini karena super mantap, super keren banget bro. Keren, keren, keren. Akhirnya saya dapetin juga bro. Mantap, mantap, mantap. Oke bro, kayaknya video ini cukup sampai di sini ya bro. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini ya bro, karena dijamin gratis bro, sekali lagi. Dijamin gratis bro. Mantap, mantap, mantap. Oke bro, terima kasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.